Pasukan tentara bayaran Wagner Rusia terus bergerak maju ke timur Atomovsk. Pertempuran dengan pasukan Ukraina pecah di sana. Disebutkan Wagner Rusia mulai menguasai hampir seluruh bagian timur. Seorang pejuang Wagner membeberkan kondisi perang. Ia menerangkan unit grup Wagner bergerak maju dengan pertempuran di bagian timur Atomovsk. Menurutnya wilayah yang disasar adalah bagian paling timur kota. Pasukannya terus bergerak maju dengan menghadapi pertempuran sengit. Pihaknya lantas menuju sungai Bakhmutka. Ia mengatakan pasukannya mulai menguasai hampir seluruh bagian timur. Seorang pejuang Wagner tersebut juga mencatatkan bahwa pasukan Ukraina terlihat di desa Yagodnoye. Bahkan ia juga membeberkan pasukan Kiev telah meledakkan pabrik hingga jembatan di kawasan tersebut. Menurutnya, angkatan bersenjata Ukraina juga aktif melakukan pengintaian dengan drone. Sebelumnya, pendiri grup Wagner Yevgeny Prigozhin mengatakan unit penyerangan telah merebut desa Krasnaya Gora dekat Artemovsk di Republik Rakyat Donetsk. Sementara itu, Kepala Negara Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, sebelumnya mencatatkan bahwa pasukan sekutu telah bercokol di bagian utara kota. Selain itu, militer Rusia berhasil memotong 3 dari 4 jalan yang memasok angkatan bersenjata Ukraina di kota tersebut. Sebagaimana diketahui, Republik Rakyat Donetsk merupakan sebuah negara separatis yang tidak diakui di wilayah Donbas, Ukraina. Seperti informasi sebelumnya, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengakui pasukan Moskow sedang berupaya merebut kota Bakhmut untuk melanjutkan misi perang mereka. Prigozhin menerangkan bahwa pasukannya menghadapi perlawanan sengit dari tentara Ukraina. Ia mengatakan Rusia harus menetapkan tujuan yang jelas dalam perangnya di Ukraina yang hampir berlangsung 1 tahun ini. Ia mengatakan Moskow harus secara tegas membangun kehadirannya di Ukraina Timur atau mendorong tentaranya maju untuk merebut lebih banyak wilayah. Seperti diketahui, tentara bayaran Wagner memainkan peran besar dalam perang di Ukraina, terutama ketika mereka merebut Soledar. Grup Wagner Rusia mengklaim telah merebut Krasnahora, 6 km sebelah utara Bakhmut.